Halo, halo, halo. Salam kacak semua. Yes, masih lagi dalam tema daging kurban. Hari ini kita akan masak daging masak merah. Untung kalau masak sendiri. Kalau beli kat kedai, mahu RM7-8. Sikit pula tu. Kalau masak sendiri, haha, puas makan. Kos dia pula jauh lebih murah. Kalau anda ada daging, daripada daging korban ke atau memang ada daging yang beli sendiri ke, bolehlah cuba resepi ni. Resepi daging masak merah. Alright, macam biasa, tonton sampai habis video. See you later.
Alright, tengok tu, rupa dia memang menarik. Daging masak merah kita ni dah pun siap. Ha, macam mana geng kacak semua? Tak susah pun kan nak masak daging masak merah ni. Hasilnya pula memang sedap. Kalau ada masa, memang kena cuba. Daging masak merah ni sedap bila kita makan dengan nasi panas dan kalau kita goreng telur sekali. Kalau kat kedai tu diorang panggil USA. Kombinasi daging masak merah dan telur mata. Macam mana pun memang sedap lah. Jadi jangan lupa untuk cuba. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada geng kacak semua kerana sudi menonton hingga ke akhir video. Sampai jumpa lagi. Ingat, kita semua kacak.